Testing 1 2 3, 1 2 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua yang sedang menonton sesi live kita pada petang ini. Hari ini hari Selasa 23 November 2021 dan nama Ustaz Ustaz Taufik Rahmat. Hari ini Ustaz akan berkongsi dengan antum semua sebuah slot perkongsian co-curriculum di bawah tajuk Sukan dan Permainan. Okey. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, adalah lebih elok kalau antum semua yang sedang menonton ni ajak kawan-kawan yang lain. Siapa yang belum tonton lagi sesi ni bersama-sama, jom join. Ajak diorang supaya duduk sebentar, readykan diri untuk mendengar sedikit perkongsian yang akan Ustaz sampaikan. Okey, tanpa melengahkan masa, eloklah kita mulakan slot co-curriculum kita pada petang ni dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah kita semua masih sihat, masih hidup pada hari yang mulia ini. Padahal di luar sana ramai kawan-kawan kita, ramai sahabat, ramai umat manusia yang mungkin dijangkiti virus COVID-19, mungkin sakit terlantar di hospital. So, kalau kita ada saudara mara, ahli keluarga yang sakit, kita banyak-banyak doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesembuhan yang baik, dijauhkan daripada penyakit COVID-19 dan sebagainya. Jom kita teruskan kepada slot perkongsian kita pada petang ini. Are you ready? Alright. Kalau dah ready, saya tekan slide yang seterusnya. Okey, perkongsian Ustaz pada petang ni terbagi kepada tiga bahagian, tiga round. Okey, round yang pertama ialah peralatan yang diperlukan. Round yang kedua ialah mengenai syarat dan peraturan. Dan round yang ketiga ialah contoh gaya permainan ataupun kita boleh tengok koleksi-koleksi lah. Ada gambar, ada video supaya antum semua lebih dapat banyak input mengenai sukan ni. Okey, sebelum Ustaz masuk kepada sukan apa yang akan Ustaz sampaikan ni, ada tak di kalangan antum yang boleh teka? Ustaz akan sampaikan tajuk apa? Okey? Alright. Okey, ini adalah sukannya. Cuba teka eh. Round 1, peralatan yang diperlukan. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Pilih tiga gambar peralatan yang diperlukan dalam tajuk sukan yang akan Ustaz sampaikan ini. Apakah tiga gambar yang berada dalam satu sukan yang sama? Okey, antum dapat teka tak? Sekejap je ni. Ha. Cepat, cepat, cepat. Okey, alright. Yang peralatan pertama ialah meja pingpong. Peralatan yang kedua ialah bat pingpong. Dan peralatan yang ketiga ialah net dan juga bola pingpong. Okey, maka bila antum dah dapat jawab soalan yang pertama ni, antum dah dapat agak dah. Saya akan sampaikan perkongsian mengenai tajuk sukan pingpong. Okey. Alright, ini adalah gambar beberapa tahun yang lepas di auditorium Al-Farabi. Okey, kalau antum tengok tu ada Paulat dan ada Banat dan juga ada seorang ni. Ha, ustaz apa ni? Ustaz Zainuddin, ya betul. Okey, kita semua berkumpul di auditorium ni beberapa tahun lepas eh. Waktu belum COVID lagi. So, ada meja pingpong dekat tengah ni dan semua murid sedang menonton dekat skrin depan tu. Ustaz membuat penyampaian. Ustaz buat sharing kepada mereka semua supaya mereka lebih aware ataupun tahu peraturan-peraturan macam mana contoh-contoh cara nak main pingpong ni dan sebagainya. So, benda ni Ustaz akan ulang balik lah. Apa yang Ustaz dah sampaikan kepada mereka, Ustaz ulang balik, share dengan antum semua dekat sesi live pada petang ni. Okay. Alright. Kenapa pingpong? Kenapa bukan sukan lain? Okay. Ini ada beberapa benefits ataupun advantages lah. Kelebihan. Kenapa kita perlu bersukan pingpong? Okay. Yang pertama ialah enhance mental acuity. Yang kedua, improve reflex. Yang ketiga, burns calorie. Yang keempat, easy on the joint. And number 5, encourage social bonding. Okay, maksud-maksudnya ialah dengan bermain pingpong ni, murid-murid akan otak dia lebih cergas. Sebab bukan mudah eh untuk bermain pingpong ni. Antum kena adjust, antum kena agak bola tu akan datang ke sini dan antum kena pukul. Sebab ada orang, dia tengok bola datang sini tapi dia pukul bawah. Ataupun bola datang sini, dia pukul atas.
mental dia, otak dia tak dapat nak coordinate pergerakan tangan dengan apa yang dia lihat. Okay, reflex ni kecepatan kita. Kita nak bergerak ke kiri, ke kanan, tangan kita terbuka, tangan kita tertutup. Itu reflex. Kadar kita punya ni lah, agility. Okay, yang ketiga ni burn calorie, maksudnya sukan pingpong ni boleh membakar kalori dengan banyak sebab meja kita kecil dan pergerakan kita pantas. Kiri, kanan, depan, belakang. Seterusnya, easy on the joint. Dan yang terakhir ni, encourage social bonding. Social bonding ni maksudnya ukhuwah lah. Bila kita main pingpong ni, insyaAllah ukhuwah kita bersama rakan kita akan lebih terjalin mesra. Janganlah dengan bermain sukan, apa-apa sukan pun lah, tak semestinya pingpong. Janganlah disebabkan kita nak menang pertandingan tu ataupun kita nak menang perlawanan tu, kita jadi bergaduh. Kita bermusuh pula dengan kawan-kawan kita. Padahal dalam ayat Quran ada cakap kan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang ber orang-orang mukmin itu bersaudara. So kita semua adalah saudara. Saudara satu agama. Bila kita bermain, contohnya bermain pingpong ni, ada dua pihak kan, pihak lawan dengan pihak kita. Janganlah disebabkan kita kalah, kita merajuk. Kita mudi dengan dia. Main adalah adat permainan tu, biasalah mesti ada orang yang menang, mesti ada orang yang kalah. So kalau kita kalah, kita janganlah sedih sangat. Sedih tu biasa, normal. Tapi kita jangan terlampau sedih. Janganlah sampai nak ulaukan kawan kita, tak nak kawan dengan yang lagi satu tu. Kalau kita menang pula, kita kena rasa bersyukur. Kita jangan merendah-rendahkan pihak lawan kita. Okay? So, social bonding, ukhuwah tu sangat penting. Dengan bermain pingpong ni, kita dapat mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Tak semestinya umat Islam lah. Kita boleh eratkan silaturahim sesama manusia. Okay? Okay, jom kita tengok ada video rakaman dulu. Okay, ini adalah rakaman video beberapa tahun yang lepas. Waktu ni kita pergi training dekat Ninja. Waktu tu dekat Setia Tropika. Ini adalah Coach Fadli. Ini coach daripada Indonesia. Dia top player dulu. Kalau antum tengok dekat belakang tu, ada kakak-kakak pakai tudung labuh tu semua adalah senior-senior antum. Sekarang ni mereka dah dekat sekolah menengah. Yang belah tepi ni pun ada outlet-outlet sekolah rendah kan, pakai baju hijau, pakai baju kuning, ada warna biru ni. Ni dulu diorang dah jam 4, 5, 6. Sekarang ni mereka dah naik sampai ke sekolah menengah lah, senior-senior antum. So antum cuba tengok macam mana coach-coach ni practice pingpong. Dia tunjuk, dia ajar dekat murid-murid kita dulu-dulu ni. Tengok guys, tengok kedudukan kaki, tangan kiri dan kanan semua. Okay, boleh tengok eh. Dia punya rentak dia sama je. Ada orang serve dekat belah sini, bola jatuh dekat meja belah dia, kemudian melantun, pergi melepasi net, pergi dekat meja pihak lawan. Pihak lawan tu tunggu bola tu lantun tinggi, lepas tu dia akan balas. Bila dia balas, dia akan terus masuk dekat meja sini. Lepas tu yang belah sini pun sama, dia akan pukul pergi belah sana. Dia akan ulang. Cuba tengok pergerakan bola tu. Bola pingpong tu dia jatuh dekat belah mana. Dia hanya lantun sekali, lepas tu naik, dia pukul. Lantun sekali, naik, pukul. Okey, tengok eh. Okey, tujuan tutup ni sebenarnya bukan kita nak tolong ulangi. Kita nak cari fitting. Jadi, dalam hari kita boleh gini tu. Tak boleh suruh macam terlalu macam tu. Kita ada fitting lantun, tak boleh gini. Tak boleh jatuh. Ini basic. Tengok, sampai 100. Okay, kalau dengar Coach Fadli ni cakap tadi, dia kena practice pukul tu, pukul dua, pukul macam biasa tu, nama dia stroke. So, untuk menjadi seorang pemain pingpong yang berjaya, antum perlu practice stroke tadi tu 100 kali setiap hari. So, antum kena, contoh seorang A dekat sini, ada B dekat sini. Antum dengan kawan antum, kena practice stroke tu, tolak, pukul, balas, 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 sebanyak 100 kali setiap hari. So kalau antum boleh konsisten pukul bola tu dengan cantik selama 100 kali setiap hari, insyaAllah antum boleh naik level. Boleh jadi wakil sekolah, boleh pergi wakil ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Okay, ini pula adalah video waktu MSSD. Perlawanan murid sekolah kita. Okay, ni murid sekolah kita. Kalau nampak dia pakai baju KRMJ macam Ustaz pakai ni.
namanya Firas. Dia lawan dengan Sekuala Serap. Alright, ini adalah perlawanan untuk single. Dalam pingpong ni ada dua, ada single dan juga ada beregu ataupun double, berkumpulan. Okay, ni tengok macam mana cara mereka main kalau single. Okay, kalau perasan, yang belah sini, murid ni, dia akan lambung bola dulu, lepas tu dia akan serve. Mula-mula tu nama dia adalah service ataupun kita serve. Dia lambung dan bola tu kena hentak dekat meja dia dulu. Bila dia dah lambung, dia pukul, bola tu hentak kat meja dia dulu, kemudian melantun pergi ke belah sini. Kemudian bola tu dah melantun, baru Firas ni balas masuk ke pihak lawan sana. Cuba tengok lagi sekali. Dia lambung, pukul sekali, dua kali. Okey, nampak tak? Okey, pihak lawan ni tak dapat nak balas. So, Firas dapat mata. Okey, dekat belah sini adalah pengadil ataupun empire dia. Kalau tak silap lah, nama dia empire kan. Nanti Ustaz check balik. Okey, juri akan beri markah 14-13. Markah penuh nak menentukan seseorang itu menang ataupun kalah. Tengok siapa yang dapat markah 11 dulu. Tapi untuk contoh ini, dia lebih daripada 11 sebabnya dua-dua pihak ni sengit. Dua-dua tu dapat 10 mata, 10 mata. So, bila dah 10-10, dia kena deuce. Deuce tu maksudnya, salah seorang kena bezakan sebanyak 2 mata. Contohnya, dapat 12-10. Barulah yang 12 ni menang. Tapi untuk contoh ni, tengok ni. Firas ni dapat 14. Tapi dia masih belum menang. Sebab beza dia cuma 1. 14 dan 13. Okay, kita tengok lagi. Okay, kali ni dia dah tukar serve. Sebab belah sana boleh pukul sekali, belah sini boleh pukul sekali. Ini kalau waktu deuce. Kalau bukan waktu deuce, waktu biasa, mula-mula tu, seorang kena pukul serve dua kali. Dah serve dua kali, lepas tu tukar pada pihak lawan. Pihak lawan serve, dah pukul dua kali, lepas tu tukar balik. Okay? Alright. Kali ni, Firas, dia pukul, dia balas bola tu tapi tak melepasi net. So, Firas tak dapat point, point akan dapat kepada pihak lawan. So, daripada 14-13, dia akan jadi 14 sama. So, bila sama, perlawanan tu masih belum habis lagi. Walaupun dah lebih 11, tapi belum habis lagi. Dia kena tengok siapa, pihak mana yang dapat bezakan 2. Alright, kita sambung. Okay, nampak tak? Bila Firas dah balas tu, dah pukul, pihak lawan ni tak dapat nak balas semula bola tu pergi ke tempat meja Firas. So, Firas ni yang akan dapat point 15-14. Dia baru beza 1. Dia kena sampai bezanya 2. Okay. Sekarang ni Firas pula serve. Okay. Kalau antum nampak, bila Firas balas, pukul, bola tu tak kena dekat meja sini. Dia keluar daripada meja. Bila keluar daripada meja, pihak lawan ni yang akan dapat point. So, akan jadi 15 sama. Perlawanan tu akan berterusan. Berterusan. Sebab masih sama. Sengit, sengit, sengit. Kita nak tengok siapa yang akan dapat dua, dapat bezakan dua mata. Okay, kali ni pihak lawan ni yang akan serve. Okay, nampak eh? Bila dia lambung bola, dia pukul, sepatutnya dia lantun kat meja dia. Dan melepasi net pergi dekat tempat Firas, baru Firas balas. Cumanya sayang, bila dia serve, lantun dekat meja dia tetapi tak melepasi net. Bola tu tersangkut dekat net. So, Firas yang akan dapat point. Sekarang ni akan jadi 16-15. Okay. Kita tengok. Adakah boleh Firas ni jadi juara? Okay. Kalau nampak tadi pihak lawan ni, bila bola sampai kat dia, dia balas. Kemudian Firas tak dapat nak return the ball. Maksudnya, Firas tak dapat point, pihak belah sana yang dapat point. So, sekarang dah jadi 16 sama. Okay? 16 sama. Okay? Sangat sengit eh perlawanan ni. Okay, sayang sekali Firas. Bila dia balas, dia tak, bola tu tak lepas net. Bola tu tersangkut dekat net. Maksudnya pihak lawan ni yang akan dapat point. Sekarang ni 17-16. Okey, adakah sekolah kita akan kalah? Kita tengok sampai habis. Okey.
Kalau perasan hujung sekali tu, Firas bila dia balas, dia tak dapat, bola tu tak masuk dekat meja. Maksudnya pihak lawan ni yang menang. Membezakan 18-16. So pihak lawan ni yang menang. Tengok, 18-16. Untuk game ni, pihak lawan ni menang. Padahal Firas dah 2 set dia menang. Dalam pingpong dia kena menang 3 set. Best of 3, best of 5, best of 7. Tengok kepada syarat pertandingan tu. Okay, sayang sekali ya untuk set ni Firas kalah. Tapi lepas daripada ni, insyaAllah rasanya dia menang ke. Okay, ini pula ialah contoh video. Ini pula adalah contoh video kalau antum nak bermain bergu ataupun double. Ada seorang Firas kat belah sini, yang belah tepi dia, partner dia ialah Adam Muaz. Pihak belah sini ialah Afif dan belah sana ialah Ifwat. So, dia berlawan 2-2. Cara nak main beregu ni, simple je. Orang yang belah kanan akan serve, servis. Bola dia kena lantun dekat meja dia, belah kanan. Melepasi net, kemudian pergi dekat belah kanan meja pihak lawan. So, bila dah melantun kat sini, Afif ni kena balas balik masuk kat meja pihak lawan. Okay, so kita tengok macam mana mereka main. Okay, nampak eh? Bila Firas pukul bola daripada sana, masuk ke sini, kemudian pihak ni, tim Afif dengan Ifwat ni tak dapat nak balas. So, mata akan dapat kepada tim Firas dan juga Adam Muaz. 1-0. Boleh nampak eh? Ada seorang referee kat tengah, Ustaz Herman. Dia bagi arahan ataupun dia tolong kirakan. So, satu dekat tim Firas dengan Adam Muaz, kosong adalah dekat tim sini. Alright, boleh nampak Adam Muaz tadi, dia pukul bola melepasi net pergi dekat meja ni. So, tim mereka yang dapat poin sebab tim belah sini tak dapat nak balas. Sekarang ni akan jadi 2-0. Tetapi, macam Ustaz dah sebut tadi, siapa yang serve, dia kena serve 2 kali sahaja. Bila dia dah habis 2 kali, dia kena passing kepada pihak lawan pula yang serve. So, sekarang sebutan dia ialah 0-2. 2-0, 0-2. Okay, so tim belah sini yang akan serve. Afif akan serve, Adam Muaz akan ambil. Alright, Ifwat cuba nak balas tapi bola tu pergi ke tempat lain. So, kumpulan Adam Muaz yang akan dapat point. 0-3 sebutan dia. 0 adalah orang yang serve, tim yang serve. 3 tu adalah pihak lawan. 0-3. Okay, sayang sekali eh. Adam Muaz dah buang mata dekat situ. Bila dia dah serve, patutnya Adam Muaz kena pukul balik. Bagi bola masuk. Tetapi, dia pukul, bola tak kena. Okay, bila bola tak kena, tim Afif dan Ifwat ni yang akan dapat point. So, 1-3. Macam gitu eh, kiraan dia. 1-3. Tapi sebab Afif dah serve 2 kali, sekarang bola tu akan jadi Adam Muaz yang akan serve. Sebutan dia dah bertukar pula. 3-1. 3-1. Okay, nampak eh? Ifwat yang akan sambut, dia akan balas. Kemudian Firas pukul balik masuk kat belah sini meja. Tapi kumpulan ni tak boleh nak balas. So, kumpulan sana yang akan dapat poin. 4-1. 4-1. Alright, sayang sekali Firas bila dia pukul, dia balas bola tu tak masuk kat meja. Dia keluar daripada meja. Bila dah keluar, dia orang rugi poin. Poin akan dapat dekat belah sini. Tim Afif dan Ifwat yang akan dapat. So, mereka akan dapat poin 2. Sana 4. Mereka perlu tukar tempat. Sekarang ni, kumpulan belah sini yang akan serve. 2-4. Sebutan skor dia. 2 maksudnya kumpulan Ifwat ni yang akan serve. 4 kumpulan belah sana. 2-4. Okay, nampak eh? Permainan ni agak laju. Untuk murid-murid aulat ni, diorang dah mahir, diorang dah praktis banyak kali. So, bola tu akan jadi lebih laju bila dia pukul kuat ataupun dia main spin. Okay, so kumpulan ni yang dapat poin tadi, 3-4. Diorang tengah cuba nak kejar. 3-4. Okay, Ifwat serve sekali, pergi dekat belah sana. Firas dapat bola, dia terus smash.
masuk kat sini dan kemudian kumpulan ni tak dapat nak balas. So kumpulan sana yang akan dapat point 5-3 kalau tak silap. Ah, okay. Kalau nampak, Firas dah serve. Cantik. 1-2. Dan Afif balas. Masuk kat belah sini. Tetapi dia dah bounce lebih daripada sekali. Dia dah bounce 2 kali. Tak, tak. Lepas tu, patutnya ada Muaz yang akan balas. Tetapi dia tak sempat nak balas. Bola tu dah bounce 2 kali. 1, 2, 3. Mungkin dah banyak kali dah. So, mereka rugi point. Dia orang tak dapat point. Kumpulan yang belah sini akan dapat point. Alright, ini pula ialah video contoh kalau orang kata pingpong ni permainan untuk aulat sahaja. Sebenarnya tidak. Banat pun boleh main pingpong juga. Tak ada masalah. Walaupun banat pakai tudung labuh. Ini belah kiri ni adalah Ainun Soleha, anak Ustazah Zunaida. Sekarang ni dah sekolah menengah. Dulu dia hebatnya ni, tengok 2-0 yang warna merah tu. Dia 2-0. Untuk pertandingan ni, kalau tak silap Ustaz, Ainun menang. Dia layak ke peringkat seterusnya. Okey, nampak eh? Tak ada masalah. Untuk banat pun boleh main pingpong. Jangan anggap pingpong ni hanya untuk lelaki. Alright, ini pula adalah video untuk banat tapi dia beregu. Contoh eh. Okey, so murid-murid ni dulu dia sekolah rendah. Sekarang ni dah naik sekolah menengah. Antum yang banyak-banyak tahun 4, 5, 6 pun boleh ikut jejak langkah mereka. Seterusnya, kita dah masuk round kedua iaitu syarat dan peraturan. Okey, Ustaz nak tanya Antum, betul ataupun salah? Untuk soalan yang pertama, mula servis tanpa lambung bola, adakah ia satu benda yang betul ataupun benda yang salah? Boleh ke mula servis tanpa kita lambung bola? Jawapannya ialah salah. Tak boleh, tak dibenarkan untuk main pingpong. Antum terus pukul. Antum kena lambung sikit bola, baru antum pukul bola tu eh. So, ini jawapan dia ialah salah. Seterusnya, soalan yang kedua. Bola lantun 2 kali di bahagian meja yang sama. Boleh ke bola tu dia melantun 2 kali dekat tempat meja yang sama? Jawapannya ialah tidak boleh. Antum tak boleh biarkan bola tu melantun 2 kali dekat meja yang sama. Nanti akan dapat poin kepada pihak lagi satu. Seterusnya, soalan nombor 3. Pukul bola hingga keluar bahagian meja lawan. Okey, antum tengah lawan pingpong. Sekali antum pukul bola, bola tu terkeluar pula daripada meja pihak lawan. Sepatutnya kena meja lawan, tapi terkeluar. Boleh ke tak boleh? Tak boleh eh? Salah. Kalau antum pukul keluar daripada meja lawan, nanti pihak lawan tu yang akan dapat markah. Okey, seterusnya, soalan terakhir. Bermain perlu dapatkan 11 mata untuk menang. Betul ke salah? Jawapan dia ialah betul. Okey. Dalam permainan pingpong, markah yang kita nak kejar ialah sampai dapat markah 11. Siapa yang dapat 11 dulu, dialah yang dikira sebagai pemenang. Okey, sekarang kita akan masuk ke round ketiga iaitu koleksi gambar dan video menarik. Okey, ini adalah gambar Fred. Lepas pertandingan MSSD, kumpulan kita ni, sahabat kita menang lawan dengan kumpulan sekolah Serap 3-0. Dia menang 3 set, pihak lawan dia menang 0. Siapa yang dapat 11 dulu dia menang kan? Okay, so kumpulan Sekolah Rendah Islam Hidayah yang menang. Alhamdulillah. Okay, seterusnya, ini adalah perlawanan beregu. Sekolah kita lawan dengan sekolah kita juga. Tetapi ada satu kumpulan yang menang. Biasalah tu. Mesti akan ada yang menang, mesti akan ada yang kalah. Dia menang 13 set dengan 2 set. Ni kira agak sengit lah ni. Sebab mata dia hampir-hampir. Okay. Seterusnya, ini adalah Kejohanan Pimpong MSSD Johor Bahru 2019. Beberapa tahun yang lepas. Okay. Sekolah kita menang juara untuk beregu Firas dan Muzaffar. Ini baju hijau. Kemudian ketiga, Dani Hakim dan Adam Muaz. Ni dua orang ni dapat bronze. Kemudian keempat, Ifwat dan Syahmi Amin. Yang keempat pun dapat bronze. So, waktu ni memang power lah ni. Sebab ada kategori bukan Cina. Biasanya, permainan pingpong ni akan dimonopoli oleh golongan bangsa Cina. So, kalau antum boleh practice, 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 setanding dengan mereka, Alhamdulillah, itu yang terbaik.
Okey, seterusnya ini yang Ustaz nak tunjukkan beberapa video yang Ustaz rasa menarik dan patut dikongsi kepada antum yang mungkin nak cuba-cuba permainan pingpong. Okey, jom kita saksikan. Okey, itu dia eh. Permainan di peringkat Olimpik. Dia main bukan calang-calang eh, bukan perlahan-lahan, dia main laju dan jauh-jauh daripada meja. Okey, hebat ni, sangat hebat. Seterusnya, ni. Okey, cuba kita tengok daripada awal. Okey, ini adalah perlawanan antara negara apa kan? Saya tak ingat.但是欧洲选手他们本来接发球，他们小球就比较差，他们强是强在他们像这种球，我们现在看到的大球很强，真的很强啊！他们要转圈了吗？差一点点，几乎都已经布局成功了。对。 Kalau anda tengok dia main ni eh, bukan dekat-dekat dengan meja eh, jauh-jauh. Dia pukul kuat, hantar kat meja, lepas tu yang pihak lawan tu balas. Jauh-jauh daripada meja pun masih boleh main lagi. Yang ini peringkat antarabangsa, dia ada satu ruangan yang besar khas untuk pemain pingpong. Dia bukan yang kecil-kecil punya tempat lah eh. 我现在相信啊，现在相信赛夫会把高雄小巨蛋搞成他的主场。对。Kalau anda tengok markah dia dekat sini eh, dah 1-0. Maksudnya lelaki yang orang putih ni dah nak kalah dah. So bila dia rasa dia nak kalah, dia have fun lah bermain ni. Dia tak take it too serious. Dia buat lawak lah waktu perlawanan ni. <笑>这个父神，父神不领情的，师傅说：“哎、欸，麻烦你坐回去好不好？”还要就把门打开，<笑>没有这个滴滴，<笑>小球，<笑>哦，出去，<笑>三度掉这个装置员。 Okay, itu hanyalah sekadar lawak. Okay, ini pun ada a group of people, nama channel ni Pongfinity. Diorang ni terer main pingpong, tapi untuk untuk video kali ni diorang buat macam challenge lah. What's up everybody, we're Pongfinity and today we're back with another gun game. This time we have 21 difference. Okay, dia ada banyak peralatan-peralatan lain ni. Dia akan gunakan barang-barang lain untuk menjadi bat pingpong setiap kali diorang tak dapat mata. So kalau dia tak dapat poin, dia akan tukar peralatan lain. Dia akan tukar peralatan lain. 0-0. Short spin. I think you didn't see that coming. Okay, time for the dartboard. Come on. Oh, it was so close. Oh, you have different tactics. Yeah. That looked very risky. <laughs>
Two in a row. Or disc. With this racket, you should be able to put the shots in. I'm not gonna do the skating intro like Otto. It looks too dangerous. Next up. Whoa, not those yet. Cricket bat. Come on. It's just like a short put. I'll go with this one. This feels like a bazooka. Yeah, this is becoming a real gun game. Never getting rid of the skateboard. No, bro. Okay. Alright, saya dah sampai di penghujung slide. Terima kasih banyak-banyak kepada antum semua yang menonton sesi live ni. Semoga antum mendapat manfaat dan cuba praktis. Kalau antum ada rasa nak cuba, cuba. Okay, tak salah pun mencuba. Mana tahu antum boleh jadi seorang yang mahir dan pakar dalam bidang pingpong ni. Okay, Ustaz doakan antum semua sihat, sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Semoga kita dapat bersua kembali ke sekolah pada minggu-minggu akan datang. InsyaAllah kita sudahi majlis ilmu kita pada petang ni dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Alright, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Selamat berehat. Bye bye. Jumpa lagi.